Yes, halo guys, balik lagi channel gue Chris Luki, channel GSL guys. Kan gue balik akan nge-react Mamamoo guys. Cuman ini bukan music video atau mereka lagi live, tapi ini waktu itu dikirimin Mamamoo nih lagi nge-react. Lagi take vokal guys. Jujur gue penasaran karena gue empat-empatnya itu menurut gue dia fantastic singer banget guys ya, karena pas nyanyi di music video pertama kalau enggak salah ayah dia lagi live ya guys ya. Itu gue nge-react. Itu suaranya gila guys, itu kualitasnya mantep banget guys. Jadi gue penasaran, tapi sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, ceplok. Ceplok. Ya nih guys, gue udah buka guys, mereka lagi mau rekaman nih guys ya. Ini studionya asik banget guys, gue udah pernah bahas waktu di uncutnya NCT juga. Ruangan makin hancur, makin bagus karena banyak pantulan yang tidak masuk ke mikrofon guys. Jadi kita langsung react aja guys, ini Mamamoo. Ini judulnya rada gue bingung nih guys, We're Dieting Harder, Boss in the Mirror. Ini gue gak tahu ini tentang apa guys, dan kita langsung aja guys ya, ceplok. Oke, Huasa ya, Huasa pertama nih. Yang mukanya serem nih guys, ternyata dia Mangne ya guys. Wah ini tapi ini gue jujur guys ya, ini gue suka dia punya attitude. Dari pertama gue ngeliat dia performance tuh di Aya, terus gue liat video klip di Dingga ya guys ya. Dia permainan ekspresi gue suka banget dan talented banget secara vokalnya guys. Lanjut. Masa solo karir is unsuccessful. Oh dia nyanyi ini guys. Gue tahu lagu ini loh. Maria, Maria, oh dia. Apa dia nggak cover apa itu lagu original dia guys? Finally recording begins. Bentar guys, handphone gue lupa gue mute. Nanti takutnya mengganggu perjalanan kita meriak guys. Kita mute, ceplok. Oke, lanjut. Oke, ini mulai. Oi. Dia sih kayak dia punya. Ini gue gedein dikit guys ya, sorry gue gedein dikit. Oke. Gedein lagi deh, jangan malu-malu. Oke. Ah ini kan nih. Ah baru gue ngomong, dia leader guys ya. Cuman gue belum hafal namanya guys. Dan ini suaranya gila juga nih guys. Di Dingga, dance-nya paling gue suka banget dia di Dingga di situ. Oke. Itu dia mission, misinya itu ya. Asik ya. Ada pluk teardrops tuh guys. Sound better. Iya dia gila sih. Feelingnya, nyawanya ya guys. Oh nice. That's good. Oh ini vocal directornya. Leader is also satisfied. Oh dia berarti motong-motong guys ya, ngetiknya nggak ini ya. Soalnya dibilang bagian mana lagi tadi pas dia ngomong si Huasa ini guys. Huasa. Tuh you need anything else berarti mungkin ini lebih ke adlibs, mungkin lebih ke overdub atau nggak layering dan segala macam guys ya. Mungkin udah pertengahan jalan nih guys. Ini leadernya siapa guys? Aduh gue lupa lagi. Itu Moonbyul ya sebelah kiri tadi. Buset, apaan aja tuh? Hah? Laktobasili apaan tuh guys? Buat kolagen, oh teh. Buat apaan guys? Wow, oke. Okay. Mungkin vitamin guys ya, gue gak ngerti obat-obatan soalnya guys. Tuh, bahasa Korea juga gue gak bisa baca. Kolagen, omega 3, oh iya vitamin ya, suplemen semua ya. Seaweed. Tuh umurnya berapa guys? Tadi umur bukan sih guys? Oh paling tua leader ya guys ya. Wah sabar 26. Oke okay, Moonbyul 29. Oke okay. Si leader 30 ya. Wow oke okay. Kalau yang tengah juga gue belum hafal namanya guys. Makes me fool by the test. Gila ya, tuntutan ya. Itu kenapa dikasih kayak gitu efeknya. Oke, okay, kayaknya lebih pendek dari Huasa ya. Di adjust juga di mikrofonnya. Dipendekin.
main vokalis sampai ditulis ultimate guys, ultimate singer, gila ya. Tapi emang iya sih. Powerful high notes. Tuh, dia kontrolnya. Ini jujur guys, bawain lagu Celine Dion tuh memang berat guys. Karena Celine Dion tuh kan ya diva, kalian tahu sendiri kan ya. Jadi kalau orang, beberapa orang yang cover kadang-kadang suka high notes-nya suka gak tepat nih guys. Ini mungkin dia kena nih di lagu ini. Ya kan? Leader Yongsun namanya, Yongsun ya. Yongsun, oke okay, Yongsun. Mikrofonnya itu dia pakai upat. Eh, pakai Newman kayaknya. Oke, dia pakai Adam ya. Speakernya kayak Adam tuh guys. Adam bukan sih? Iya kayaknya Adam deh. Aduh asiknya main apa, bukan respinnya apa, fry ya guys ya. Tuh ya Allah. Aduh, the lyric evoke the dental association. Hah? Commission of dental product. Lagi kayak iklan gigi guys, iklan dokter gigi. Oke okay. Dental floss. Tuh ya suaranya. Ya asik sih main main ini ya, bikin karakter di situ. Mobil lebih good good aja ya pokoknya ya. Gila ini minum vitamin terus ya. Mungkin tuh alasannya penyanyi-penyanyi Korea pada putih-putih emang sehat-sehat segala macam gitu kali guys ya. Drop, drop. Oh nice, lafalnya bagus. Lafalnya bagus banget guys ya. I'm their fan. I'm just enjoying. Iya sih, aku juga enjoying banget sih ngeliatnya. Ikut. Kursi getar ya. Lawak juga dia guys. This way. Oh, Jesus. Oh, Yongsun. Nah, Munbil ya? Oh, bukan, bukan. Ini satu lagi nih. Siapa namanya? Coba ini. Win nih guys. Win. Itu gak sih bacanya win guys ya? Munbil checking our rap. Oke. Oke. Ini kebanyakan obat ini, vitamin kayaknya guys ya. Tuh. Gak bisa denger tuh, keganggu itu guys, vokal directornya guys. Gak jelas. Itu suasa ya. Hiperaktif bener guys, tuh. Kebanyakan minum vitamin guys, bener guys. Tuh kan, ngapain sih lo katanya gitu. Lawak lo katanya gitu ya. Vokal director udah kesel tuh dalam hati, senyum-senyum guys. Demang pay. Asik, pay the building. Tuh kan, produsernya nggak bisa ngomong guys. Dia yang bayar itunya. Aduh, dalam tuh guys. Tuh kan, mau fokus jadi terlalu banyak, terlalu rame. Tuh. Aduh. Ya, sebenarnya energi. Iya ya, energi bocah biasa lebih kayak gitu ya. Udah mulai stres dia guys, dalam hati menangis. Tuh. Mending gue minum kopi lah. Sound engineer totally silent ya guys ya. Dalam hati kayaknya lapar deh guys. Tuh lihat tuh, dia pakai topi guys. Aduh, udah makan malam nih kayaknya. Gitu guys. Beres. First, oke. Okay. On Moonbill. Oh, 5P guys ya. Oh nice, double. Asik. Gan, shak, shak. Please stop. Ganggu ya guys. Sama kayak gue ganggu nih ngomong. Well done. Oh, udah kelar juga. Oke. Tapi serius guys, ini gue baru dapat dua nih guys ya, uncut kayak begini, kayak semacam uncut guys ya, behind the scene apa recording kayak pertama itu kan si NCT yang gue pernah nge-react. Ini sekarang gue dapat mama-mama, gue jujur gue seneng banget guys. Asik aja. Jadi menggambarkan kondisi waktu lagi pada saat rekaman guys ya.
Wah guys, tuh kan rada belok guys ya. Tuh. Rada nggak simetris semua ruangannya guys. Sama juga karena fisheye kameranya. Rusuh guys. Oh berarti Win, Moonbyul, Hwasa, sama... Oke, lupa lagi kan. Ya lanjut lagi guys ya. Iya udah ngantuk dia. Si leader lupa. Hah? Kenapa sampai bunyi gitu? Wah gila deh. What did they pack? Ini dia nih yang kayak begini nih guys. Oh tukang makan guys. Oke. Lucu nih ini ya guys ya. Mangnenya. Win is big eater too. Oh tukang makan semua guys. Iya loh. Di mana-mana lapar. Oh, yang ini diet. Oke, si Win ya. Makanin daun, guys. Kayak ulet. Sebenarnya nih guys, kalau di studio gue nggak boleh makan sebenarnya. Makannya di luar nih, tapi nggak tahu berbaik hati banget. Kayaknya yang punya emang si ini sendiri, mamamu sendiri, guys. Jadi cuek aja, guys. Diet. Diet. Oh, mulai pada diet. Oke. Padahal mereka good shape ya menurut gue ya. Gak perlu dikurusin sebenarnya. Oke. Oh iya pada makan daun guys. Okay, kasihan banget ya. Pada makan daun guys. Hah? Habis? Oke okay, guys gue pause dulu guys. Ini sebenarnya sih lebih bukan ke pas mereka nyanyi ya, hanya sedikit doang guys ya. Jadi tapi gue jujur gue enjoy guys, maksudnya mereka tuh kocak-kocak juga guys orangnya guys ya, walaupun mereka kayak bermasalah dengan berat badan gue nggak ngerti, padahal mereka great shape waktu di mereka di Dingga di apa judulnya kemana Hip ya kalau misalnya gue udah react guys, itu keren-keren banget guys, dan mereka emang punya vokal tuh bagus banget guys, makanya gue sering bilang banget vokal mereka yang penting emang kualitas diva juga menurut gua guys. Oke guys, sekian dulu dari gua dari mamamu yang ini guys. Mungkin kedepannya gua akan react lebih ke music videonya lagi, baru nanti ke versi-versi yang lebih ke kayak semacam uncut NCT gini guys. Oke guys, thank you for watching, jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Bye bye.